Dengan bayaran secara e-pasako QR, ia memudahkan anda untuk membuat bayaran atau pindahan duit dari akaun bank lain ke akaun bank anda dan sebaliknya. Jadi dalam video ini, kami nak kongsi dengan anda cara untuk hasilkan kod QR duit nak Aeon Bank dari aplikasinya. Pertama sekali, selepas anda buka dan log masuk ke aplikasi Aeon Bank, pada laman utama ini tekan scan yang terletak di bawah. Kemudian tekan receive. Gambar kod QR ini boleh disimpan untuk diimbas kemudian, sama ada anda screenshot saja laman ini untuk print di kemudian hari atau tekan pada share dan kongsikan gambar kod QR ini kepada orang lain sama ada melalui WhatsApp, Telegram, email dan sebagainya. Selepas ini, sekiranya keluarga atau rakan ingin buat pindahan duit ke akaun Aeon Bank anda, imbas saja kod QR anda bagi lakukan pindahan wang tersebut tanpa perlu lagi masukkan nombor akaun bank tersebut. Jika anda menghadapi sebarang masalah atau mempunyai pertanyaan, boleh terus hubungi dengan pihak Aeon Bank. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!